Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello. Welcome back to Easy English Channel. I'm glad to see you again. I hope that everyone always feels excited to learn about English. Why? When you feel excited to do something, and then you will enjoy it, right? And then you guess what the result. The result is, okay, you will be able to reach whatever you want. Do you agree? Okay, let's continue our lesson. Today we are going to study about simple present. Okay, in the previous video, we already one part for simple present, and then this video also still continue studying about simple present. Are you ready? Okay, let's see. Okay. On the screen, you can see this is a part of simple present. Actually, this is sometimes some students feel very hard and always confused how to use this rule for simple present. Okay, are you ready? Okay, sekarang perhatikan. Jadi di dalam simple present ada aturan yang sangat complicated nih. Kadang banyak siswa yang bingung bagaimana menerapkan aturannya di dalam sebuah kalimat. Oke. Judulnya pada bagian part ketiga ini apa? Bahas tuntas, yaitu imbuhan apa? S, ES, IES, yaitu imbuhan pada kata kerja verb ke satu. Kata kerja atau verb ke satu. Oke, perhatikan. Di dalam hukum simple present, yaitu hukum atas, ada dua imbuhan, masih ingat enggak? Do sama does. Kalau bawah siapa? Is, am, are. Kalau lupa, lihat lagi di video sebelumnya. Yaitu ada siapa? Ada do sama does, kemudian bawah ada is, am, are. Sengaja saya potong supaya Anda fokus pada hukum atas saja. Oke. Di dalam hukum atas ada do dan does. Nah, kita sekarang fokus di sini nih, warna kuning ini. Yaitu ketika subjek she, he, it, ya, nanti kata kerjanya ditambah s, es, es. Nah, kita mau fokus di sini ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Bagaimana aturan verb 1 yang ditambah s, es, es ada syarat dua. Ada syarat dua. Yang pertama, kata kerja wajib hukumnya dalam simple present apa ditambah apa? S, es, es jika subjeknya, awas nih subjeknya ini di sini subjeknya. Jika subjeknya she, he, it. Sekali lagi apa? Jika subjeknya apa? She, he, it. Jadi verb 1 ditambah es, es, es. Nah, kalau are you, they, we tidak boleh ditambah. Cukup verb ke 1 saja. Ingat ya, itu syarat pertama. Yang kedua, imbuhan es, es, es hanya untuk kalimat positif. Awas nih, hanya untuk kalimat positif. Kenapa? Ya, ketika negatif nanti tidak dipasang. Ya, ini lihat contohnya nih. She studies tuh ada IES pada positif. Lihat di sini. Begitu negatif, IES-nya hilang. Ini kembali ke dasar. Study. Lihat di tabel main mappingnya. Ya. Ketika positif saja ditambah S, E, S, E, S. Tapi begitu negatif dan pertanyaan, setelah ada imbuhan das, maka verb ke satu asli jangan ditambah S, E, S, E, E, S. Paham? Syarat dua ini sekali lagi apa? Kata kerja yang ditambah S, E, S, E, S, syaratnya dua, subjeknya she, it, kemudian hanya dalam kalimat positif. Lalu bagaimana nih memilih imbuhan S, E, S, E, S, bagaimana caranya? Ada caranya. Perhatikan di sini, ada tiga aturan cara yang harus diikuti. Pertama, kata kerja yang berakhiran O, S, X, C, H, S, H, wajib ditambahnya dengan E, S. Ya, contoh nih, go, akhirannya apa? O kan ya. Kalau ada she, maksudnya she goes gitu. She goes tulisannya ditambah es. Kiss akhirannya s jadi she kisses. Kemudian fix akhirannya x kan ya tambah es jadi
Contoh pakai he fixes. Kemudian teach mengajar, akhirnya ch. Contoh pakai she teaches itu. Brush akhirnya sh tambah es, brushes. Tapi kalau I tidak boleh, I brushes tidak boleh, I brush. Kenapa? Karena yang mendapat imbuhan s hanya siapa? She, he, it, harus fokus di situ. Aturan kedua caranya apa? Kata kerja yang berakhiran awas konsonan y, awas nih. Sebelumnya y huruf konsonan itu mendapat tambahan atau imbuhan ies. Contoh nih, study. Nah, sebelum y ada d kan ya nih. Sebelum y ada konsonan d. Ketika sebelumnya y ada konsonan d, maka y itu hilang, langsung berubah menjadi ies. Maka she studies, he studies. Kemudian try. Sebelum y ada rr juga huruf konsonan, maka jadi tries. He tries, she tries, gitu ya. Tapi hati-hati nih, awas nih. Jika berakhirannya vokal y, awas nih, bukan konsonan y tapi vokal y, apa? Vokal y kan ya. Seperti pre, sebelumnya y kan ada a nih. Maka imbuhannya cukup s bukan ies. Awas nih sekali lagi. Jika vokal y ya, maka imbuhannya cukup s jangan ies. By sama nih, sebelumnya y ada u, maka jadinya buys. He buys, she buys. Kemudian kata kerja yang berakhiran selain aturan di atas ya, selain aturan di atas nih, place berarti selain aturan siapa? Akhiran o s x c h s h, maka ditambahnya s. Selain akhiran yang konsonan y juga ditambahnya s saja. Ya banyak sekali nanti, drink jadi drinks, eat jadi eats, read jadinya reads, swim jadi swims. Pokoknya selain apa? Selain aturan yang satu dan dua cukup ditambah s, mudah kan ya? Oke, kita lihat contoh langsung di dalam kalimat. Oke, contoh nih kalimat positif. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. He studies English every day. Kenapa tidak ada imbuhan? Kenapa does tidak dipasang? Does, lihat di sini does hanya dipasang saat negatif dan pertanyaan saja. Positif apa? Jangan dipasang. Masih ingat nggak? Hukum imbuhan, do does tidak masuk kalimat positif. Apa? Do does tidak masuk kalimat positif atau tidak dipasang di kalimat positif. Jadi langsung, she studies, karena does tidak dipasang, maka yang aturan S-E-S-E-S tadi berfungsi. She studies English every day. Kemudian, jika tidak, masih ingat, jika tidak imbuhan ditambah not, maka she does tambah not jadi she does not. Nah, ketika sudah muncul does, maka kembali ke dasar imbuhan S, ES, ES jangan dipasang lagi. She does not study English every day. Kemudian, apakah dia perempuan belajar English setiap hari? Jika apakah imbuhan ditarik ke depan, maka jadi does she study English every day? Does she study English every day? Study sama ya, kembali ke dasar, jangan ditambah IES lagi. Kenapa? Sudah ada das di sini, tidak dipasang lagi. Contoh kedua, dia lelaki membaca buku setiap hari. He reads a book every day. He reads a book every day. Sama das tidak dipasang. Kenapa? Das hanya dipasang ketika negatif dan pertanyaan itu fokus di situ. Ini sering salah. Dan imbuhannya kenapa S? Karena akhiran D tidak ada di aturan 1 dan di aturan 2, maka cukup ditambah S. Maka, he reads a book every day. Tidak, jika tidak, imbuhan ditambah not. Dia laki-laki tidak membaca buku setiap hari. He does not read a book every day. Sama, begitu negatif, S jangan dipasang lagi. Kenapa sudah ada does di sini? He does not read a book every day. Kemudian, jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Apakah dia lagi-lagi membaca buku setiap hari? Does he read the book every day? Lihat, S tidak ada lagi ya. Sekali lagi, S
ES, ES hanya dalam kalimat positif. Oke, sangat praktis kan ya. Sekali lagi, ini agak ribet jika Anda tidak memahami secara utuh ya. Karena ini video harus diulang, diulang, diulang sampai betul-betul terbayang di dalam imajinasi kita. Jadi imbuhan S, E, S, E itu bagaimana di dalam sebuah kalimat. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ini satu pakai dengan simple present ya. Simple present ini hukum agak sering-sering apa ya? Sering salah, sering bingung, jadi harus diulang-ulang sampai Anda ingat, kemudian dalam aplikasinya juga sudah dipahami. Oke, demikian saja materi video ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyambungkan dengan materi video sebelumnya. Oke, demikian saja. Thank you for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye everyone.